Ketahui soal seperti berikut. Apa yang dimaksud dengan gula pereduksi? Gula pereduksi ialah golongan gula yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Kemudian contoh dari gula pereduksi ini ialah glukosa dan fruktosa. Adanya gula pereduksi dalam suatu bahan makanan dapat diuji dengan melakukan uji Fehling dan Benedict. Uji menggunakan reaksi Fehling atau reaksi Benedict, hasil positifnya yaitu dengan adanya endapan merah bata berupa CuO². Dari sini dapat disimpulkan bahwa gula pereduksi merupakan golongan gula yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Adapun contoh dari gula pereduksi yaitu glukosa dan fruktosa.